Datang di sebagai podcast di episode sekian, 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 sekian. Setelah kita tidak pernah mendapatkan narasoge yang pas, setelah kena kutukan dari narasoge yang pertama, eh, yang terakhir itu kena kutukan dari Bambang Dejo. Jadi, narasoge yang lain pada nggak mau masuk ke sini, <laughs> dan di episode kali ini. Gigi bakal ngobrol dengan salah satu teman yang paling brengsek <laughs> Paling brengsek dengan movement dan kelakuannya ya Dan juga produksi-produksi keturunannya yang cepat Ini ada Junior Nurrahman Ya eh, bener Junior Nurrahman <laughs> <laughs> Ada Mang Jujun Ini Mang Jujun hmm. Ini kalau Jujun sendiri yang ngomong Ini termasuk promo Tapi kalau gue yang ngomong Ini enggak termasuk promo ya Jujun ini adalah pemilik Hofdi Screen Printing ya, tukang sablon gagah sa Garuten. Karena dinas masuk anak, <laughs> anak <nang> sekolah masuk. <laughs> apa kabar Mang Jujun? Alhamdulillah baik, Mang Nah, Mang Jujun sekarang maaf-maaf aja nih, kita nggak ngebahas soal sablon ya. Oh, jangan waktu itu mah, jangan. <laughs> jangan dibahas, <laughs> jangan dibahas di sini. <laughs> Nanti takutnya jadi paid promote ke sananya ya. Jangan ada paid promote di antara kita. <laughs> Karena musingin Kita mah biasa barter lah ya. Hmm. Aduh manis. aduh manis sama kaos polos lah biasa. Nah, Mang Jujun sekarang kita bakal ngebahas sosial media. Siap, Mang Karena tahu nggak beberapa beberapa pekan ini, hmm. apalagi da dari Mas hmm. PSBB banyak uh, selebgram influencer yang akhirnya meminta maaf. Ah. Ya, itu karena mereka menganut daripada minta izin mending minta maaf. Nah, <laughs> ini kuat bahaya ini. Mending minta maaf daripada minta Yang izin. kebiasaan diterapkan sama istri mangge. Bisa nah coba sama ke istri mangge gitu. <laughs> Jadi daripada minta izin mending minta maaf. <laughs> nah, <laughs> tapi anger we di <laughs> Nah, Jun sekarang kita ngebahas sosial media hmm. karena kalau gue ngerasa sih sosial media ini sebagai senjata baru. Oh iya. Ya. Uh. Karena kalau dulu bulutmu harimau mu, kalau sekarang sosial mediamu adalah tanganmu <laughs> jempolmu ya. omongan, Tapi kalau misalnya kita benar-benar pakainya. Hmm. Benar, maksudnya tahu e, kegunaannya kayak gimana? Kayaknya bisa jadi kita jadi jutawan baru ya. ah, Karena kan sekarang udah udah segala hal apapun lewat media, Mangge. Iya. Nah, kalau ini kan secara jujun kan sebagai pengusaha. Ngerasa gak sih sebagai pengusaha? Bisa bisa jadi. Bisa jadi bisa ya. Jadi. Karena gue sendiri terakhir ngelihat Insta nya ngebahas pengusaha. Hmm. Ya, hmm. yang gak gampang jadi pengusaha, bla 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 bla. Uh, 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 uh. Jadi lebih enakan mana dari uh, pengusaha sama pekerja gitu. Heeh. Uh, uh. Sama karyawan. Kalau ngomongin sosial media, ini sosial media pertama yang Jujun pakai itu apa? Dulu Facebook. 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 Berarti nggak ke alaman Friendster berarti? Friendster pakai cuman uh, bentar. 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 ya. Uh, Alay-alayan ya. Heeh, uh, 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 udah dapat cewek udah nanti tinggalin. nah, <laughs> <laughs> hmm, ini tes tes Siva kayaknya <laughs> mesti di tag ini. Nah, kalau uh, Friendster Facebook udah Facebook berarti tahun berapaan tuh? Facebook tuh 2009 2008. 2009 uh, 2008 udah pakai Facebook. Udah pakai Facebook. Itu dipakai buat buat nyari cewek. Enggak sih. Tahu kan? jadi nyari 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 referensi buat teman teman hobi sih dulu oh jadi, sepeda nah, sepeda BMX dulu hmm, apa namanya street tire <laughs> nah kalau ngomongin sosial media ini sejauh kalau sekarang sejauh ya. mana pakai sosial media secara kan dipakai promosi kah dipakai ah. tetap buat nyari cewek ah penggunaan media sejauh ini buat silaturahmi sih buat silaturahmi sama sama nyari nyari informasi mangke Ah. Nah, nah. Jadi kalau misalkan teman-teman yang jauh kita masih bisa sehe gitu di sosial media. Mm -hmm. Mas lagi juga ah, bisa terus ya. Ada ada info-info terbaru gitu. Nah. nah. Meskipun harus harus disaring dulu mana yang benar apa yang mana wah yang hoax. hoax. Itu kalau kalau lu sendiri kalau pakai sosial media nih hmm. terus ngefilter mana yang hoax mana yang benar itu kayak gimana? Hmm. Apakah mesti dari akun sosial media yang centang biru yang ah, verified? Enggak juga Enggak, enggak ya. Enggak juga tergantung dari dari pembahasannya kemana dulu monggo. Nah, jadi ketika ada dapat info, kita nggak langsung share atau enggak langsung uh, makan bulat-bulat gitu. Hmm, hmm. Nah, cerna dulu lah. Hmm, nah, dianalisis dulu analisis ya. Analisis dulu gitu. Nah, ini sebenarnya kalau ngomongin kegunaan pasti nah. banyak ya sosial media ini. Nah. Tapi buat jujur sendiri kita ngomongin jujur sebagai hmm. pengusaha sebagai sebagai hmm. kang sablonnya ya. Hmm. Ini sosial media itu dipakai buat apa sih? Buat etalase, hmm. buat bagi-bagi diskon. Ah, tergantung itu akunnya akun bisnis atau akun pribadi gitu hmm. kan? Jadi nggak hmm. nggak nggak di combine akun pribadi dipakai buat bisnis. Hmm. Gak. tapi kalau kata si Freddy akun hmm. bisnis justru dipakai buat lihat-lihat akun abg. akun-akun. <laughs> gak tau akun. kalau kalau dipegangnya kan sama admin. Kan? Nah. tau kalau adminnya itu yang ngepolo follow cewek. <laughs> wah <ini> ngeles nih. <laughs> nah kalau kalau akun pribadinya akun ya, pribadi. yang jujur biasanya dipakai buat apa nih? silaturahmi silaturahmi Silatur ya. uh, sama paling kalau misalkan di Instagram jadi album digitalnya buat kenangan nanti sama keluarga lah gitu. Wah. Benar-benar benar-benar ya. Uh, eh, jadi album, jadi si foto tuh enggak uh, kececer di mana-mana nya. Meskipun di situ ada ada ada, ada bentuk semi keriaan atau compile gimana <laughs> gitu manggil. Nah, ini ini uh. ini ini netizen, netizen. <laughs> <laughs> Tapi tergantung lagi ke balik lagi ke kitanya sih memposisikan bahwa si media itu buat apa gitu. Uh, 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 Kalau saya pribadi mah misalkan posting-posting lagi main sama anak sama istri ya mungkin suatu saat bisa ngelihat momen itu lagi gitu Bener, ah, benar 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 nah kalau ngomongin netizen hmm. pernah nggak sih ngerasa lu tuh merasa bersalah posting nah. sesuatu atau ya guys insta mau upload uh, foto caption pernah nggak nah. sih ngerasa ajis gua salah nih nah. ngupload upload ini pernah nggak sih pernah aja sih. Manusia apa? kan gudangnya salah, apa? Bro. <laughs> apa sih ya? Apa pernah pernah upload apa kan aduh gue salah upload ini. Kalau pernah yang mana ya? Hmm, yang senioritas. Ah. Uh, uh, <laughs> uh, boleh. <laughs> Jadi pernah pernah posting pakai kaos yang ada tulisannya senioritas itu anjing gitu. Uh, yang uh. yang bikin uh, bikin jujur ngerasa bersalah tuh apanya? Hmm. Si quote-nya atau malah, aduh, katingali ya, senior mi uh, Kalau misalkan si si itu pembacanya orang yang tepat gitu, nggak hmm. apa-apa. Uh. Tapi kalau misalkan yang bacanya yang jauh di luar kita, hmm, itu, yang berperan, apalagi berperan <laughs> itu jadi masalah. Uh. Tapi ya banyak banyak positif negatifnya banyak lah secara nggak langsung kalau yang junior-junior pas ngelihat tulisan itu, wow, wow. ada yang dukung, gitu, ah, kan. terprovokasi. <laughs> nah Sekarang kalau sebenarnya itu mah nggak, nggak, nggak ada tujuan buat siapapun, jadi itu mah lebih kemawas diri aja sih, ah. uh -uh. karena kita juga kan nanti ada regenerasi lah dari hmm. junior ke senior, terus ada regenerasi yang datang, uh, terus kita jangan pianyingin gitu. Nah itu, itu nah. sebenarnya maksud dari belakang senioritas itu anjing ya, uh. tapi ada nggak sih? Ini jadi ngebahas kutipan ini nih, uh. si kaos ini nih, nggak <laughs> <laughs> apa-apa. Senioritas itu anjing uh. itu senioritas yang yang anjingin. yang piangin. Uh. Tapi kalau senior yang yang baik Oke. mah enggak, uh. yang, yang, yang jadi mentor. Se... Jadi, kalau misalkan ke yang baik itu jadi senioritas itu good gitu. <laughs> <laughs> Ayasian. <laughs> <laughs> Tapi itu sempat itu berapa tahun yang lalu? Setahun yang lalu ya? Ada perkiraan setahun yang lalu. Uh. Jadi pas bikin kawas itu tuh dibikin PO. Heeh. Dibikin PO. Harganya dimurahin ke yang di dalam Garut 60.000. Mm Heeh. -hmm. Ke yang di luar Garut 500.000. Asik. Sumpah. Alasannya apa? <laughs> Maksudnya ngerti murung keren di Garut. <laughs> benar-benar <laughs> benar benar tapi ada beberapa yang beli kaosnya tapi gak berani pakai hmm. terus uh, setelah bikin kaos itu pun, itu alasannya kenapa beli ngeluarin duit tapi nggak eh. dipakai takut atau siun berdua <laughs> terus ada juga beberapa yang di atas saya gitu senior hmm, senior. Senior, senior saya yang ngdm ngajak pertemuan hmm. atau ngajak ngobrol gitu. ah ajak mempertanggungjawabkan ah. ide lu itu. Hmm. Kenapa jadi muncul? Tapi sudah ngobrol mereka ngerti. Hmm. Ngobrol mereka ngerti terus uh, maksudnya apa, tujuannya apa gitu. Ya kalau misalkan kamu yang anjingin mah ya santai weh. Ah. <laughs> 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 Tapi bagusnya kontroversi ini jadi ajang silaturahmi. Ajang silaturahmi. Benar nggak? Sama dituntaskan Mangke nah ah, itu yang mesti yang mesti dilakuin itu dituntasin jadi kalau ada yang nyinyir atau ah. memang ngebantah wah jujur gelo tapi ya jelasin maksud dan tujuannya itu apa jadi segila-gilanya orang pasti ada tujuannya ini sangat menarik kalau ngomongin senioritas <laughs> itu anjing <laughs> jadi harapan saya ketika bikin bikin kaos atau tulisan si itu anjing tuh kita yang sebagai senior semisal hmm. kita memperlakukan junior itu nggak si anaknya gitu. Hmm, benar -benar. Benar -benar. sekarang tuh zamannya berbeda mangge. ah kalau dulu kan <coughs> kita yang sebagai baru muncul atau apa hmm, kita yang nah, anak muda lah. Nah, anak muda harus benar-benar menghormat -benar atau apa hmm. uh, walaupun si seniornya nggak baik sama kita gitu. Hmm. Jadi, karena sikap saya yang saya emang menghargai orang bukan karena mereka senior atau jabatan atau apalah statusnya gitu. Uh. Mereka beradab sama saya dihargain gitu. Wah, oh, mantap, 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 <laughs> mantap. Karena mungkin kalau eh. lihat zaman sekarang bisa justru... emang enggak 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 misalkan pilih-pilih yang benar dihargain gitu. uh -huh. Yang tua dihargain gitu. Uh -huh. Belum misalkan tuh beradab mereka <laughs> semua <laughs> Tapi yang <laughs> tidak beradabnya itu jangan disebutin. <laughs> atau misalkan tidak kalau beradab kasar tinggal beretika lah gitu. atau ya, sama kan. dengan senioritas adalah nah. <laughs> tapi itu tadi selalu ada hikmah dari setiap kontroversi hmm. yang dibikinnya bukan kontroversi sebenarnya bukan sih. ya? lebih lebih berani meluapkan apa yang ekspresi di si kepala lah ya nah, gitu. <laughs> tapi ada nggak sih gara-gara satu kaos itu gara-gara satu kata itu ada orang yang sampai sekarang jadi kelas sama lu Alhamdulillah semua beres. Ah beres. Beres tuh kalau kalau misalkan si orangnya merasa nggak enak, hmm. terus uh, ada ngehubungin, terus ditemuin gitu, nah, uh. itu beres. Tapi kalau misalkan yang mereka dinya di belakang, tanpa pengetahuan saya itu nggak tahu juga. Nggak tahu ya. Nah, nah itu yang. Oh nah, ah, tapi udah mau nah, sih beres ku ngobrol gitu. Nah, beres <laughs> kabeh ku ngobrol ya. Aduh Bro, rela. Tapi udah kalau ngomongin <laughs> ngomongin di belakang maceret ya. Asli nih, dapal kan? Uh, uh. Dapal mendingan kene, eh gue mau, gitu nyinyir depan gitu. Beres semuanya pakai ngobrol mah uh. ya. <laughs> Udahlah, ngomongin. Nah, udah, tenang, bahas itu. Skenaritas itu anjing. Nah, <laughs> <ngabas ketinga>, gitu. <laughs> <laughs> nah kalau ngomongin lagi sosial media, balik lagi uh, ke sosial media. Uh. Ini sejauh mana kalau ngomongin lu nih Jun? Uh. Sejauh mana teknik-teknik kayak? iklan kayak nah, pet promote di sosial media ini sejauh mana sih lu pakai si sosial media dipergunakan ya semestinya gitu kalau misalkan kita pakainya di akun bisnis ya kita share-share hasil kerjaan kita gitu. terus uh, jadi ajang silaturahmi ke orang yang berprofesi sama juga gitu. Ya. Yeah. Terus kalau misalkan di akun-akun pribadi lebih lebih bijak lah sekarang mah. Beda bijak, sama dulu mah. Dulu mah udah kan eh era orang mung status Facebook Apalagi anak udah bisa baca. <laughs> <laughs> jadi lebih lebih ngepost tuh lebih pikir-pikir dulu pakai panjang dulu kalau misalkan ada sesuatu kata yang nggak enak nggak jadi gitu kan. <laughs> Terus kalau misalkan Uh, mau nyinyirin orang, ah eh, ngapain nyinyirin lewat sesama ah, dia gitu. Ah, gitu ah, mendingan ah, kene DM, ketrok imahna. <laughs> <laughs> Main <tro> gua ini <laughs> mah <malu. laughs> <laughs> Jadi kalau temen-temen ngelihat nah, Karena memang kalau misalkan salah pos, uh. kita bermaksud ke siapa? Uh. Kalau di media mah jadi ke, ke orang. Latur, uh. gitu. Apalagi kalau yang baperan. siapa sia naun gitu. Padahal Aimin <laughs> nah, kasih iya. <laughs> Dan kalau misalnya teman-teman lihat uh, ada story Jujun yang cuma 5 menit terus dihapus, itu ada yang salah. Jujun. <laughs> Jujun <laughs> telat mikir kalau. Atau kalau <laughs> atau nggak ada yang salah gini, mangke uh, kita bermaksud ke siapa? Uh -huh. orang itu lihat, ya uh -huh. udah hapus. <laughs> Go <gul> go settingnya udah nyampe. Tujuan si storynya udah nyampe Apalagi Lagi kalau misalkan si orangnya langsung DM. Hmm. Oh, kan bisa bermaksud bisa. Ah, alhamdulillah, nyampe aja ya. Lanjut di DM <tuk> Kalau buat si ngomongin <tuk> <Dia>, aja <nanya>. bahasa. <tuk> Kaselok ya <kayu> si Jujun. <tuk> ini kalau buat si Hofdi sendiri nih. Ah. Sejauh si mana penggunaan si sosial medianya? Eh, bentar dulu. Ah. Selain selain Hofdi ini sebenarnya Usah lu apa aja sih sebenarnya? Menel. Menel, menel itu hasil jajina nama temen gitu. Hmm, nah. Menel. Terus ada Mas yang lain? Si menel. Brand, 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 brand. Uh, Barubuk. <laughs> <laughs> Dan memang aneh sih sebenarnya kalau anak-anak konveksi bikin brand uh, itu susah ya naiknya. Susah karena dapurnya berbenturan. Ah, uh, nggak fokus enggak lagi. gitu. Uh. Kayak kita mau ngerjain brand sendiri, terus ada order datang. Wah, itu lebih tere. <laughs> Karena sadar gak sih kalau Gusti Allah itu memang adil ternyata. Orang yang bisa ngejahit uh, belum tentu bisa, bisa ngejual. Uh, gitu. Orang yang nggak bisa ngejahit bikin brand payu uh, nah, gitu. <laughs> mahal gitu. deh lu, gitu. lu lu tiba-tiba. <laughs> pisan, pisan dan itu kan ngerasa sendirinya ama-ama hmm. jujun bikin brand susah tapi ternyata ya beda-beda porsinya lah ya tapi bulan-bulan ini ada rencana mau bikin produk sendiri lagi mangge brand yang dulu atau baru Tugak, lagi yang nih? baru lagi baru, baru... <laughs> baru lagi. jadi si beruang hopet anakan <laughs> tiap punya anak tiap punya brand ini nah, gitu. anakan masih logo beruang okay? masih Aha. terus ya karena menanggapi dengan situasi sekarang mangge kita nggak bisa terus-terusan nunggu order gitu. Ya. Yeah. Nah, karena kan eh, kesibukan sekarang kan berkurang juga. Hmm. Jadi kalau misalkan kita produksi, bikin produk, ya lebih-lebih produktif lah gitu. Hmm. Jadi si yang kerja masih tetap stabil gitu. Ini sedikit nyinggung soal pandemi, pandemi yang sekarang kita jalanin nih, yang hmm. kita hadapi nih. Sejauh mana sebenarnya sih si Hovdi, si Menel hmm. itu efeknya dari pandemi ini? Kalau misalkan Mang Gege, ngajak ngobrol orang tentang dampak uh -uh. si orang itu ngomong tidak berdampak uh -uh. bohong padahal gaji. <laughs> itu cuman orang yang gengsi aja nah, ya. Kita <laughs> gengsi yang pura-pura nah, bengar aja. Nah, kita mah lebih jentel mengakui bahwa situasi sekarang kayak gimana <laughs> weh. Iya, okay. iya. Karena uh, si pandemi ini tidak tidak milih-milih eh. -milih. Uh -uh. benar. Semua, Semua berdampak. orang, nu bengar rek nu hmm. rek anu kumaha benar, nah, benar, nah, benar, nah. Benar, benar. Nah. Kayak tadi gue ketemu sama si Ilham almarhum gitu. Ah. Dia bilang Ayo nama satu isin senang nyebatkan tegadu artos teh. Iya. <laughs> Lucu bisa tapi oh, oke okay, uh, gitu. Sama sama sekarang mah sama sama saya sendiri mah si situasi ini mah lebih lebih apa ya? Lebih mengakui bahwa kita tuh lagi dalam penurunan. Yeah. Tapi untungnya mangga uh, basic dulu kan dina BMX. Ya yes, sepeda. Freestyle. ya. Uh -uh. Freestyle kan gaya, gaya, jatuh dengan gaya. Tahun <laughs> terakhir <laughs> akhir freestyle ya anggap jatuh dengan gaya. Gitu. gitu. Backflip <laughs> gaya, labuh ke gaya. gaya. Nah, kayaknya nah, bisa kena ngomong si bisa, emang omsetnya menurun ya anggapnya freestyle. Oh uh, <laughs> itu itu filosofinya anak BMX gitu. <laughs> Labuh ke gaya. <laughs> Kalau ngomongin pandemi memang semua eh, dampak. Kena, dampak, kena dampak, eh kena dampak. Tapi, nah berusaha buat bertahannya itu seperti apa, Jun? Bertahan. Jadi, uh, semisal gini manggil, kayak menel mungkin pengunjung? Pengunjung kurang. Kurang. Terus uh, sablon juga sama ya sablon, yang order agak kurang. Uh, masih ada tapi kurang. Ah, uh, uh, nggak seperti biasanya lah ya? Jadi lebih mensiasatinya. Jadi ngubaran HP, manggil. <laughs> Karena kan, coba <laughs> ya, ngefollow Mario teguh. <laughs> karena kan usaha emang benar-benar merintis gitu uh -huh. jadi ampura orang perintis lain ahli waris <laughs> itu bajunya udah ada belum ayah <laughs> ayah <gak> pakaiin seorang <laughs> jadi, jadi emang benar-benar ngerasa benar-benar titik kan nol gitu kan, hmm. kalau nol kahiji yeah. titik kan nol gitu mati minus awalnya mati minus. <laughs> minus jadi lebih ah anggap aja sekarang mah lagi dalam masa merintis dulu gitu. hmm, kalau kata si Om Guntur mah itu teh kita teh lagi siaran ulang nah, katanya siaran ulang <laughs> nah. Hasil, eh, banyak saling saling juga masih Om Guntur jadi lebih ke saling menguatkan diri lah gitu. Hmm, hmm, hmm. gitu kata kalau oh. anggap, anggap aja lagi merintis gitu hmm. nah, jadi yang yang diperbesar sekarang emang bersyukurnya gitu ah itu banyak banyak bersyukur lah nah, ya gitu. bertahan aja udah Alhamdulillah sebenarnya ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi sekarang mah nggak ngomongin untung rugi dulu, jangan hmm. ngomongin untung rugi dulu kalau misalkan ada kerjaan sikat, ada kerjaan sikat gitu. Mantap. Setaran ya, <laughs> <laughs> Itu baik lagi belum belum dijawab sebenarnya nih. Eh, teknik di sosial media yang dipakai ah. buat buat usaha lu, kayak HoD, ah. Menel. Di HoD, di Menel kita punya bikin-bikin konten lah, bikin-bikin konten gitu. Oh iya iya nah. iya si uploadan tuh enggak 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 stagnan ngoboh nah, Senin lah ya. Gak, gak ayana, uh -huh. gitu, tapi lebih di dikemas uh, dikemas ke lebih menarik gitu. uh -huh. video yang uh. membodohi konsumen Cina <laughs> order ke orang. <laughs> Jadi videonya mengandung hipnotis katanya. Jadi hati-hati, video ini mengandung hipnotis. <laughs> <laughs> nah, kalau nah, ngomongin Mangke ngomong, ngomongin, ngomongin bisnis di Garut kerasa kumangge ke kumaha. Wah luar biasa ya. Biasanya, iya. jadi di garut bro, <laughs> bisnisnya teas ya. <laughs> Apalagi Jaksa. kalau misalkan berbisnisnya dengan teman gitu. Wah saling. Nah itu yang diterapkan dari dulu sampai sekarang yang bisa bertahan sampai sekarang bahwa kita membedakan antara bisnis is bisnis gitu. Ah, itu. Temannya, teman gitu. Jadi kalau lu berhasil berbisnis dengan teman lu luar biasa. Luar biasa. Jadi bisa ngebedain mana teman, mana ah, bisnis. Nah karena kan standarnya teman itu minta diskon, nah. <laughs> tapi ya kenyataannya lah gitulah. Gitu. <laughs> nah kalau kalau misalnya, tapi kan kalau teman yang minta diskon masih di ladangan kan ya? Uh, Discontnya seperti apa dulu? Gitu. Oh, iya. Jangan seenaknya dia. Gitu. Hmm. Ah, terjadi jadi nah, order lah. <laughs> karena mereka pun pilih-pilih buat uh, bikin produk di mana gitu. Ya. Yeah. Kita juga tuh pilih-pilih bro. Pilih -pilih, bro. <laughs> Emang sejauh ini milih serius. Nah, kalau selain itu kan tadi bikin konten yang menarik gitu ya. Konten menarik, bikin video-video, terus dibikin si profesional mungkin. Terus ketika ada yang masuk, ya kita nggak nggak cuman profesional di hasil foto atau video, tapi lebih ke pelayanannya pun profesional. Nah, nah yang yang ini tuh kerasa sama Juniqar tuh yang kurang teh Dina pelayanan anak mangge coba hmm. di Garut yeah. ya, anomo, yeah. udah anomo. keren itu gitu ya? oh, tapi pelayanan anaknya kurang lah, hmm. terus lebih lebih mendingan cuana tibatan hasilnya. di oh. Jadi selama ini yang dipegang tuh dalam bisnis itu yang pertama itu waktu, huh. yang kedua duit. Huh. Jadi jangan sampai ketika DP 50 persen, terus si kitanya minta lagi yang buat 100 persen, pelunasan udah beres, barangnya nggak ada, tapi itu yang hidup, yang kita. Nah itu pelayanan tetap nomor satu pokoknya ya meskipun si owner atau si yang punyanya goblok yang gawe mah kudu bener, gak <laughs> emang, <aku udah> bener. <laughs> tapi tahu nggak teman-teman ternyata adminnya hope di screen printing dulu itu adalah seorang artis wah <laughs> <laughs> gaya eh gaya Dia jadi prestasi orang <laughs> uh, tuh sampai saat ini tuh berusaha untuk tidak pansos <laughs> ada di bahas baik <laughs> uh, <laughs> orang karek inget dia oke okay. karena orang mah bukan tipe orang yang pansos <laughs> <laughs> tapi alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. itu adalah hasil support <laughs> teman-teman juga ternyata <laughs> jadi suatu kebanggaan sendiri tanpa di share pun itu mas. Uh, tapi keluarnya bukan gara-gara nyopet kan ya <laughs> oh, bukan. <laughs> bukan, bukan. <laughs> memang udah rezekinya nah, di situ nah. ya ternyata ya. salut sih salut, <laughs> salut karena Juara. kerja kerasnya kan kelihatan lah si ah. Ica ini sebut ah. Delisa apa panjangnya Delisa, <laughs> Lina. Hmm, yang di preman pensiun itu uh, jadi admin Hopat berapa bulannya lupa uh, yang pertama waktu pindah ya pindah, uh. pindah kantor yang sekarang jadi men kalau <laughs> tadi kan teknik-teknik kayak uh, Instagram ini pasti berhubungannya dengan selebgram Influencer, ah, ah. apapun itu sebutannya, pernah gak sih join? Eh, join atau partneran eh, kerjasama sama bareng selebgram influencer? Kalau uh, Selebgram sama influencer enggak. Enggak ya? Sama apa? Ah, oh, akun, akun media, media, media info Garut, itu ya? Ah. Ah. Itu sebenarnya diarahinnya buat promo, ya pasti ya. Diarahin buat promo. Ah. Tapi kita pilih-pilih dulu mana yang eh, barengan, sama mana yang enggak gitu. Yang sejalan, kita maksudnya. Ah. Ah. Karena kita mah gak butuh like-nya aja tuh. Kedua yang mau order. <laughs> Saya <laughs> bukan jualan jempol. Jualan eceng. Saya di podcast ini berusaha untuk tidak semunafik mungkin bro. <laughs> <laughs> nah kalau ngomongin. Ini kan akun media info. Ataupun ah. akun sosial media. Ah. Akun Instagram kan banyak nih. Yang paling jujur favoritin. Paling jujur suka. Fo following kan banyak nih. Ah. Banyak ke follow orang. Nih. Ah. Yang jadi favorit lu. wow ini worth it banget nih. Kurang di-follow akun apa nih? Di Garut. 345 bebas lah. Di Garut ya. atau di, di mana aja? Yang nge-influence lu usaha atau nah. hobi atau apapun itu. Kalau misalkan di luar ada ada Brutal Studio, itu oh, Brutal usaha. Studio. Terus ada yang di luar negeri uh, Rayonit. Hmm. Itu, itu kontennya Pak Vendor sih. Vendor sablon juga. Ya? Kalau misalkan di Garut Dadang Konelo. Nah, <laughs> konelo lah, <tun> keria, <tun> ya, ke BT, hiburan <tun> <tun> Terus sebol, eh siri, gitu. <tun> 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 juara, juara. Kalau <tun> nah, kalau usaha memang pasti terus diikutin kayak trik-trik ah, nyablonnya, ah. mungkin ya. Hmm. Terus gaya penjualannya. Ah. Nah, tapi kalau soal, soal yang satu ini setuju gak nih? Kalau sosial media bisa dipakai buat ngeklaim. <tun> Wah. <tun> <laughs> Karena gini, jejak digital itu nyata adanya. Ada, ya. Uh, Jadi kalau misalnya Jujun ini ngeklaim apapun ya. Uh, Jujun teh pernah punya mantan. Uh, <laughs> eh, Atau temen, punya brand-brand uh, ya, iya, brand. Iya. Jujun pakai brand A misalnya, nah. terus ada namanya yang sama. Tuh hmm. lihat postingan orang mah 2017 nggak nangis iyo. Nah. itu sah sah aja sah, enggak sih sah dipakai ngeklaim gitu? Sah. Karena kan itu jejak kita, jadi kelihatan kan mana yang uh, duluan ngupload atau mana yang punya konsep duluan kayak itu. Nah, tapi mangke uh, Jujun mah menyikapinnya bahwa itu mah lumrah, eh. lumrah gitu. Soal uh, soal maling memaling konsep, terus nah, ide, ide gitu ya. Gitu karena beda sama misalkan ke nongkrong bareng koreknya kau bawa bisa disebutkan bangsat saat <laughs> <Jadi, laughs> soal ide dibawa ke batur atau soal konsep dibawa ke batur menyerelakan ya, itu paling gue putus karena ide uh. tanpa eksekusi hanya mimpi uh, gitu. tapi pernah ngerasain gitu lu uh. pernah punya ide terus lu share terus uh. ternyata yang ngeeksekusinya nge nge orang lain sering sering, so, ya sering lu bilang bangsat juga nggak? Oh enggak <laughs> nggak di media tapi di kaos di kaos <laughs> <kurang, laughs> kaos klaim sama dengan bangsat <laughs> terus didatangkan di antrogi kita uh, pakai nanangan seukur kesorangan ya tapi kita yeah. memisahkan lo banu mentanya ya yeah, di order bagi lagi bagi bagi lagi di way nah, yeah. nah bete sih mangge kalau kalau misalkan ada yang klaim kleman gitu terus anu ngomong misalkan persan Purs gitu kan, pertama-pertama, hmm. the best, the best, first, the first, seterek mana? Padahal nilainya mah batur Eh ya. gitu, terus ketika misalkan uh, berandil sedikit di dalam usaha orang lain atau misalkan di dalam ikhtiar orang lain terus hilangnya. Situ mah gara-gara, gitu gara-gara aing gitu. Nah. Gitu teh, garut teh, gitu G. pisang, gitu, gitu, -gitu pisang. <laughs> Dan ia tidak tidak bermaksud untuk ke siapa atau ke siapanya. Hmm. Iya, emang orang persarayaan, mah orang begitu gitu. Tapi gua mah lebih kayak <coughs> ngedoain orang-orang yang kayak ngerasa mana itu gede teh kurang si itu te gede teh kurang. Hmm. Itu gue lebih ke ngedoain biar lu juga kayak dia. Ya, gitu. nah. nah, si itu maju tuh gara-gara orang. Nah, nah gitu. gue doain nah. lu biar maju kayak dia. Gitu. Jadi balik, balik lagi ke apa yang udah dijalani mangge ketika dulu melalui usaha hmm itu emang benar-benar benar-benar tanpa banyak orang yang terlibat gitu benar-benar sama mereka mah tahu cuman hasilnya gitu ya nggak tahu prosesnya ah, nggak tahu prosesnya ketika orang bahagia susah nasi gak ke mm -hmm. kedar nasi mereka mah tanya ho banyak tuh nggak dicariin Yang ketika ya hasilnya wah kan biasa yeah. Iya. Gitu. itu mah lumrah lah ya <laughs> Jangan, <laughs> lah, kalian tanya mau makan kain seberapa nah, roh pakai pario cipo, nah, <laughs> Yang orang kan beranggapan bahwa orang sekarang teh ayeuna beruntung gitu kan. Ah, wah oh, padahal mah ma. getih kesang nah, gitu. segala keluar. Ah. Cikurang mah meyakini bahwa mereka yang menyebut beruntung itu mereka yang tidak siap atau tidak menerima keadaan sekarang. Hmm. Cikurang mah. <laughs> Benar. <Ampura, laughs> angan-angan mah manis, heeh. Ah, ah. Tapi kenyataannya pahit. <laughs> ya. Dan mungkin apa rumus trik ah. uh, resep itu ah. bisa di dikasihin <coughs> ya bisa terbuka tapi hari ya. lain milik ah. nama tuh itu. rasa ada beda bro <laughs> <laughs> rezeki kita mah aduh Jujun terima kasih banget buat sharing tentang sosial media dan okay. banyak pengalaman ah. dari si secara pribadinya Jujun atau dari Hofdi dan juga menelnya tapi sebelum berakhir hmm. gue punya 6 pertanyaan yang mesti dijawab koba secara nanya, cepat Bapak <laughs> Ini mesti nah. cepat jawabnya ya Jadi ada pilihan A Yang kudu apa lah Bang Apa? Orang bukan tipe orang yang mengingat dengan baik hmm. Ketika ada orang ngomong ngomro, gitu. teh Berarti orang udah dirasa gitu Nah <laughs> gitu, gitu. Jadi kalau besok lusa bahagia mah beda deh beda jawabannya di, gitu. <laughs> Amun Aina kerloba duit Isuk teboga duit beda jawabannya ini ada enam pertanyaan yang mesti dijawab cepat, sangat amat cepat. Ini misalnya nih, kayak Yo. kayak dua pilihan. Lu Luna atau Luna Maya? A. Nah, mesti langsung jawab. Lu Luna. Yeah. <laughs> Lucinta Luna. Oke. Okay. Siap. <laughs> <laughs> Oke. Okay? Siap ya. Cuman pilih Hongko gitu. Ah. Nah. Tapi gue tanya, tanya alasannya. Hmm. Ya. Yo. Siap, Rit. Siap ya? penged atau adon? <laughs> Pengen. Kenapa? Eh uh, sosok yang anjing tapi aing suka. Ah, mantap. Oke. Okay. Selan selanjutnya bukan bukan karena karena adon kurang anjing ya. Oke, okay, selanjutnya. Sepeda atau motor? Sepeda. Ah, oh, sepeda. sepeda. Karena Uh, dulu basicnya di sepeda. Ah, Oke, okay, perlu ada aksi, ya. uh, 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 Kita belum bisa naik motor, uh, belum bisa naik sepeda. Ah, mantap. <laughs> bisa ngeles <analogis nasi> <laughs> Oke, okay, lanjut. Bandung atau Jogja? Satu. Bandung lah. Bandung. Bandung. Kenapa? Karena coba bahan uh, mau atau tidak mau, barometer Garut masih tetap Bandung. Oh ah, iya, dari uh, segi apapun dari itu ya. Dari segi apapun, kore. Mantap. Cuman nyadari rek itu nyakui weh Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, okay, okay. Nyakui rek nyini garut tapi di beda-beda Tapi batunya menganggap na nurutan Bandung <laughs> Ngebandung anggar Rek di beda-beda kumagenya Selanjutnya Ahmad Dhani atau Jering Jering lah Jering kenapa? Uh, Anjing juga ya dia ya uh, uh, <laughs> Jadi berani Mengungkapkan Ekspresif, ekspresif lah ya. Ya. Uh, uh. ya walaupun kata orang goblok, ya, ya bener oke, okay, tapi tina goblok kayak nyawani gitu. uh -uh. Dan dari gobloknya dengan, ada benernya juga. Dengan uh -uh. bener benar-benar benar. Selanjutnya. Uh. Banyak anak atau banyak istri? Banyak anak. Banyak anak. Banyak anak karena sieun. <laughs> <laughs> banyak anak tapi udah sekarang udah banyak anak. Banyak eh. Anak tiga, Bro. Tiga, umur uh. kan masih, masih dibilang muda buat 27 gitu kan. Udah tiga, uh. nikah? Nikah? Nikah 2012, umur Dua puluh satu tahun. tuh Enam uh, tahun. Baru lama sih. Kan can, can bantu. Kawin umur berapa Umur itu, nye, Belum trend deh. Uh, <laughs> sama buat kalian. Yang sekarang dipandang. Sepulah uh, mata. Uh. Beruntunglah. aing mah lama. Di bari Baru ya Itu sebuah belacan. Itu sebuah belacan. Serius. Tapi itu jadi. Jadi. Peluang badan. Uh -huh. uh, peluang banyak itu ketika. Pewaris. Mm -hmm. Ketika usaha. Mm -hmm. Terus bisnisnya melesat. Mm -hmm. Tidak terlalu aneh. Ya, ya, benar-benar ya. benar. Jadi kalau misalkan yang dari tai, misalkan <laughs> bubuk golejra tai golejra misalkan. <laughs> ya orang selalu mengtaikan diri. Iya, ya. Selalu ya. diri uh -huh. gitu. Ketika uh, sekarang alhamdulillah ya sebuah kebanggaan tersendirilah, oh, diri pribadi. Benar, benar, gitu. prestasi sendirilah ya, gitu. Terus orang-orang yang dekat lu juga pasti tahu lah. Ya, gitu. Tahu kerja uh. kerasnya kayak gimana dari tai jadi mutiara. Iya, uh, <laughs> gitu itu mah tergantung lagi orang menganggapnya apa ya benar, sama benar. saya mah masa bodoh dengan penerimaan lagi. <laughs> pertanyaan terakhir siap ya? ya? kopi atau anggur merah sekarang kopi dong <laughs> sekarang, sekarang, kalau dulu lamun <laughs> lama kudu pada masanya ah, lah ya. pada masanya <laughs> kan. ada ada masa kelam waktu dulu tuh ketika tidak mabok tuh tidak dapat duit gitu ah benar benar, nah, benar. karena ker bertahan kan ker kos ker bayar kuliah gitu. Ah. jadi mabok batur teh ah, atau jadi uh. melina ke urang karena di kosan lagi <laughs> <di> bala jalan <laughs> arak <laughs> Iya <Jadi, laughs> uh, ya, kayak kepentingan gue. bisnis, kepentingan bisnis. <laughs> jadi nggak <laughs> buntet mabok, teh bukan duit. Lho. Ah, ya, benar. Ya, nanti lama bro itu maturan numeli ini kaya keren ngariung minum 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 uh, kan minum cukup ku hijinya yeah. bisa sampai delapan kena tujuh gitu kan jadi mulai nate baiklah bagian orang nengki gitu ah, jadi mulai ke bagian lewi uh, entar ke bagian lewi emang emang kurang jualan di kosan <laughs> gitu boleh natin dengan orang melika anak nantu anak murah pisan, ya, bro. Ya. <laughs> ini dosanya, <Loh ternyata>. <laughs> <Loh laughs> jadi uh. bakat wira usaha Jujun itu dari sejak <laughs> dini, <laughs> <laughs> tapi kan di diarahinnya ke positif, ya, itu positif. <laughs> <Mukaan> hidup lah, <laughs> oke okay, Jun Yo. terima kasih banget udah nemenin uh, gue ngobrol di sebagai podcast Temat dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan semuanya kembali normal seperti semua, biasa dan normal. malam mudah-mudahan lebih dari normal ya. Perputaran ekonomi nah. terus juga movement-movement anak-anak berjalan Bisa seperti berjalan. biasa. Kangen yang <laughs> pagi. Kangen pisan aja ya yang ciri. Dulu pernah uh, punya rencana buat video call atau live bareng sama nah. jujur tapi kayaknya nggak bakal kuat ya bakal nah. yang Cirik. <laughs> Oke okay, Jun, makasih ya. banget Masa kita ketemu maka. lagi di podcast yang lainnya dan mudah-mudahan setelah Jujun jadi narasoc di sebagai podcast ini yang lainnya bisa ikut kemana, ya. kemarin arembungan gitu arembungan gara-gara si decul nggak juga ketang si bang bang rekawin oke okay. asli. asli eh bukan panggil berarti orang rek nyetak banner di simpang lima juga namun terbohong lima meter kali lima meter bang bang decul kawin Meirit irit tuh cuy. Oke, makasih. Makasih Jun, Yo. oke kita ketemu lagi dan teman-teman jangan lupa buat buat dengerin uh, podcast ini di Spotify kita ya atau juga di Anchor FM-nya sebagai podcast. Oke, kita ketemu lagi episode selanjutnya. Bye bye.